Jadi dari 8 tahun yang lalu Wisnu tuh udah kan menyaksikan langsung gitu. Jadi kayak kiriman-kiriman yang datang kok enggak berhenti-berhenti. Ini udah masuk tahun ke 7 pernikahan. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Ayo Pak De, ayo. Pak De Yusuf nih. Pak De. Pak De Yusuf.
nggak di sup? Nggak di ucup. Ayo, ayo, ayo. Ayo semuanya. Ayo. Udah kita pulang ya. Pulang. Ya kita pulang. Niat jahat, ya gue gak akan kalah, itu aku tahu.
aku capek aja gitu. Lo capek as a human being. Dan aku terima capeknya, tapi aku gak akan kepancing untuk ngapain apa-apa. Anak-anak, sana lagi meet and greet. Gue bilang, ya kali anak-anak. Itu orang lagi meet and greet kita rusuh. 7 ya mas? 7 pitulungan kan? Jangan lah, 4 ya itu banyak, bawainnya semua ke bawain. Gue lagi tiduran di sini. Gue lagi tiduran. Gue pikir kan si Tom, si Sofyan keluar. Gue tiduran. Gue lagi main handphone lah. Bunyi dia tuh ding ding ding, bunyi piano tapi yang dari senernya ding ding 6 kali bunyinya. Terus gue langsung, gue lihat ke belakang, wah ada Mas Thompson. Gue bilang, lu ya? Apaan? Lu yang isengin gue ya? Isengin apaan? Oh, udah gue keluar kan sama anak-anak. Lu kenapa ya? Tadi iseng gitu kan, gak lama Thompson masih di sini, masih bertahan dia tuh. Gak lama dia dengar suara bunyi pianonya ding ding ding. Keluar juga. Keluar juga si Thompson. Abis itu mau udah lah jeda lah, 10 menit 15 menit. Anak Sofyan Dasyep ya? Baru pintu. Kudra. Itu mana? Ini Ji. Gua dengar. Itu pertama. Kita jeda lagi. Gua pikir wah angin, tapi logika kalau misalnya angin dari luar masuk harusnya pintu ke dalam kan gue ya. Tapi anginnya juga enggak kencang itu. Bunyi lagi, kedua lebih kencang lagi, Pak. Tahu enggak gua di mana tadi? Di situ. Itu angin kedua, kita mau ngomong. Iya. Ini udah mau nyaterin dia sampai kita kali dia. Udah ini siapa yang berantakin dah? Gue baru buka. Enggak bu, ini gue sama berantakannya parah banget. Itu berantakannya parah banget. Itu. Kok gitu sih ini? Gue baru buka, nyalain lampu. Ini gak mungkin Pak jatuh kayak gini. Pintu. Jadi ini ngapain? Oh. Ini kalau kayak gini. Kalau kayak gini nggak mungkin begini. Walaupun ini dia tribut-tribut pak. Ini walaupun ininya jatuh, ini nggak mungkin jatuh. Ayo merinding gua. Ini berat ini. Anjir. Jatuhnya menumpuk gitu. Numpuk bang. Apa tuh? Enough is enough gitu loh, udah last time ini buat Nuno. Iya. Nuno nyaksin dari aku
Benerin mah. Enggak, soalnya kan kesel dari 8 tahun yang lalu kan. Mulai jenangin, aku nangis juga bego. Jadi dari 8 tahun yang lalu Wisnu tuh udah kan menyaksikan langsung gitu. Jadi kayak kiriman-kiriman yang datang kok enggak berhenti-berhenti. Ini udah masuk tahun ke-7 pernikahan. Apa namanya? Masih juga semakin bertambahnya usia, semakin peka, semakin berkembang pandangan dan cara berpikirnya. Gempuran yang sering datang yang sengaja dikirimkan sungguh sangat menyebalkan. Tapi pada akhirnya membuat saya jadi belajar. Ada beberapa capek di dalam hidup yang gak bisa dengan istirahat dulu terus hilang capeknya. Kalau capek fisik, ya pasti dengan istirahat bisa kembali fit. Capek yang lainnya itu butuh banyak kesabaran dan kesadaran. Saya memperbolehkan diri saya untuk merasakan yang dirasa. Memahami apa yang dirasakan. Kasih waktu ke diri sendiri untuk tenang. Kemudian bangkit lagi untuk menyelaraskan yang dirasa. Sambil terus melangkah. Saya yakin ini adalah bagian dari pelajaran hidup untuk naik level lagi. Menuju ikhlas.